Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya 2020 atau yang mewakilinya. Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan. Yang kami hormati Ketua Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Fisika 2020. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Seminar Nasional Fisika 2020. Yang kami hormati rekan panitia dan seluruh peserta Seminar Nasional Fisika 2020. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti acara Seminar Nasional Fisika 2020. Selawat beserta salam kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Baiklah, perkenalkan saya Ahmad Mina dan rekan saya Nova Afrizal selaku pembawa acara yang akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, tari sambut. Tiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Empat, laporan ketua pelaksana. Lima, sambutan-sambutan. Keenam, penampilan video branding jurusan Fisika 2020. Ketujuh, doa. Dan terakhir, penutup. Baiklah, untuk membuka acara Seminar Nasional Fisika 2020, mari bersama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, persembahan tari sambut oleh mahasiswa fisika jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya 2020. Selamat menyaksikan. Tari tanggai adalah sebuah tarian yang disajikan untuk menyambut tamu yang telah memenuhi undangan. Tari tanggai biasanya dipertontonkan dalam acara pernikahan adat daerah Palembang. Tari tanggai menggambarkan keramahan dan rasa hormat masyarakat Palembang atas kehadiran sang tamu. Pada tari ini tersirat sebuah makna ucapan selamat datang dari orang yang mempunyai acara kepada para tamu. Penari tari tanggai menggunakan pakaian khas daerah seperti kain songket, dodot, sending, kalung, sanggul malang, kembang urat atau ramai, tajuk cempako, kembang goyang, dan tanggai yang berbentuk kuku terbuat dari lempeng. Karena tanggai yang dipakai penari, maka tari ini dinamakan tari tanggai. Lagu yang menjadi pengiring tari tanggai adalah lagu berjudul Enam Bersaudara yang diiringi oleh alat-alat musik antara lain akordion, biola, gendang, dan gong. Alat-alat musik ini berfungsi mengatur ritme sekaligus menjadi identitas kebudayaan. Pada zaman dahulu, tari tanggai merupakan tari yang dipersembahkan kepada Dewa Siwa oleh masyarakat Buddha. Pada masa itu, tari tanggai dianggap sebagai tari yang sakral dan suci karena fungsinya sebagai pengantar persembahan untuk dewa-dewa dalam kepercayaan Buddha. Seiring dengan perkembangan zaman, kini tari tanggai ditampilkan di acara-acara yang mengundang banyak tamu. Dan terimalah keramahan dan rasa hormat dari kami
kepada seluruh hadirin melalui tari tangga. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Thank you.
Salam pagi dan salam sejahtera. Sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 2020 yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Sekretaris Jurusan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Supardi, S.Pd., M.Si., disilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa dengan seminar nasional yang diadakan oleh mahasiswa Himapia. Pada seminar nasional ini, yaitu seminar tentang teknologi. Teknologi penerapan teknologi selama pandemi berdasarkan industri 4.0 dengan pembicara Bapak Hairun Rizki. Selamat pagi Pak Hairun. Terima kasih telah bersedia menjadi narasumber kita pada hari ini. Kemudian selamat saya sampaikan kepada semua panitia yang telah berhasil melaksanakan seminar dalam kondisi yang kita yang serba keterbatasan ini. Jadi selamat kepada semua panitia sehingga kegiatan ini bisa terlaksana. Okay. Kemudian kepada semua peserta, saya ucapkan selamat mengikuti seminar. Semoga dengan seminar ini Anda bisa mendapatkan bekal untuk menghadapi keadaan pandemi dan keadaan setelah pandemi nantinya. Okay. Sekali lagi saya mewakili Bapak Ketua Jurusan. Mohon maaf Bapak Ketua Jurusan tidak bisa ikut serta dalam kegiatan ini karena beliau sedang kurang sehat, ya, sedang dirawat di rumah sakit Muhammadiyah. Kita doakan semoga beliau cepat sembuh. Dan sekali lagi selamat kepada semua peserta dan panitia. Silakan manfaatkan seminar pada pagi hari ini. Silakan diserap sebanyak mungkin ilmu yang bisa Anda peroleh dari Bapak Hairun Rizki dalam seminar kita pada pagi hari ini. Gak banyak yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat dengan adanya keberhasilan Anda untuk mengadakan seminar kali ini buat semua peserta panitia khususnya. Itu menunjukkan bahwa Anda bisa survive dalam segala kondisi. Hal ini penting untuk menghadapi kondisi-kondisi nanti setelah Anda selesai, terutama hidup di masyarakat. Gitu ya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan sekaligus laporan Ketua Pelaksana oleh Saudari Jenny Alana NK kepadanya, disilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat menghadiri acara ini. Saya mewakili segenap panitia mengucapkan selamat datang dalam acara Seminar Nasional Fisika MIPA Universitas Sriwijaya 2020. Acara ini adalah Seminar Nasional Fisika pertama yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Fisika bekerjasama dengan Jurusan Fisika MIPA Universitas Sriwijaya. Tujuan dari acara ini adalah setiap peserta yang mengikuti seminar nasional mampu mempersiapkan, meningkatkan, dan mengembangkan diri dalam era teknologi industri 4.0 dalam aplikasi fisika. Melalui kegiatan ini, Himpunan Mahasiswa Fisika membuktikan kontribusi nyata dalam memajukan potensi generasi muda.
Meskipun kegiatan ini dilakukan secara online, saya percaya hal itu tidak mengurangi esensi acara. Seminar nasional ini mengangkat tema Technology Application During Pandemic Based on Industry 4.0. Harapannya melalui seminar nasional, lahir inovasi baru di masa pandemi dengan memanfaatkan teknologi. Panitia berhasil mengundang pembicara Bapak Khairun Rizki yang merupakan CEO Sambercord. Tak hanya itu, acara ini juga disponsori oleh Glicious Ice Cream dan Sate Taichan Kasep, dengan 12 media partner yang siap mempublikasikan acara. Terdata 372 peserta yang telah mendaftar seminar nasional pada tanggal 22 November dan jumlah ini sangat memungkinkan untuk bertambah sampai hari pelaksanaan. Demikianlah laporan ketua panitia ini saya sampaikan. Dapatkanlah ilmu sebanyak mungkin dalam acara seminar nasional ini dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, selamat pagi dan teruslah berkarya. Selanjutnya, sambutan oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam sekaligus membuka acara Seminar Nasional Fisika 2020 kepada yang terhormat Profesor Dr. Ishak Iskandar, MSc, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur malah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat-Nya, atas izin-Nya kita bisa bertemu walaupun dalam virtual pada pagi hari ini untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Fisika Universitas Sriwijaya. Salawat salam marilah kita persembahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya hingga ke akhir zaman. Yang saya hormati jurusan yang dalam hal ini diwakili oleh sekretaris jurusan, Bapak Ibu dosen di jurusan fisika, seluruh jajaran pengurus himpunan mahasiswa fisika Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya, dan yang saya muliakan peserta seminar nasional himpunan mahasiswa fisika tahun 2020. Sebelum saya memberikan sambutan, saya ingin mengajak kita semua untuk mendoakan semoga kesehatan Ketua Jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya segera pulih kembali dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Hadirin sekalian yang saya hormati, kegiatan pada pagi hari ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Ormawa di lingkungan Fakultas MIPA. Pada hari ini ada 3 kegiatan Ormawa yang sebenarnya harus saya hadiri, tapi saya menyempatkan diri untuk menghadiri Himpunan Mahasiswa Fisika ini, sementara kegiatan yang lain diwakilkan kepada Wakil Dekan. Dan saya juga tidak bisa berlama-lama nantinya di sini karena setelah ini saya akan membuka workshop kurikulum S2 Biologi Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya. Hari ini selain yang saya hormati bahwa tadi disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa tema dari kegiatan ini adalah Technology Application During Pandemic Based on Industry 4.0 merupakan tema yang sedang hot, sedang banyak diperbincangkan tentang industri 4.0. Namun demikian, kita tidak akan membahas apa itu industri 4.0. Saya akan menitik beratkan pada
bagaimana kita seharusnya bersikap dan beraktivitas khususnya pada masa pandemik ini. Di masa pandemik ini banyak sekali hal-hal yang membatasi gerak kita sehingga kita tidak dapat melakukan aktivitas seperti sebelum adanya pandemik ini. Namun demikian, pada saat bersamaan muncullah teknologi-teknologi yang selama ini hanya dalam wacana, saat ini sudah kita bisa rasakan, kita nikmati, dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk dapat menyesuaikan diri dengan teknologi ataupun dengan cara kerja yang baru di masa pandemi ini. Jika kita melihat bagaimana yang disampaikan oleh para pakar di bidang kesehatan bahwa pandemik ini tidak akan berakhir dalam 1-2 tahun, tapi dia akan menyertai kita dalam beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita semua untuk segera melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam artian kita harus siap juga untuk menerima perubahan-perubahan yang terjadi dengan cara mempersiapkan diri kita agar kita tidak tertinggal oleh perubahan yang sudah terjadi saat ini. Sebagai mahasiswa tentunya tidak hanya dituntut untuk mampu beradaptasi dengan kondisi pandemik saat ini, tapi juga Anda dituntut untuk bisa menciptakan terobosan-terobosan baru, khususnya dalam pembelajaran bersama-sama tentunya dengan dosen dan tenaga kependidikan yang ada, agar kegiatan belajar-mengajar kita jalan dengan baik dan hasilnya tetap maksimal. Saya senang sekali karena pada hari ini teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Fisika mengundang narasumber yang sangat cocok untuk kegiatan pada pagi hari ini dari COE Summer Code, Pak Hansuri. Terima kasih Bapak atas kesediaannya untuk berbagi sharing dengan mahasiswa-mahasiswa kami. Saya yakin bahwa akan banyak hal yang dapat Anda pelajari dari apa yang akan disampaikan oleh Pak narasumber kita pada pagi hari ini. Dan saya berpesan bahwa apa yang terjadi saat ini, perubahan-perubahan yang terjadi saat ini adalah satu keniscayaan. Oleh karena itu, hadapi perubahan yang ada, jangan menghindar dari perubahan yang ada. Teruslah untuk bergerak maju ke depan agar kita bisa dapat bertahan di masa pandemi dan pasca pandemi nanti. Kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan seminar nasional kali ini, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan apa yang telah Anda persiapkan, apa yang telah Anda lakukan akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Sekali lagi, terima kasih juga kepada narasumber kita pada pagi hari ini, pada jurusan fisika yang mengakomodir kegiatan Himpunan Mahasiswa Fisika. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, dan saya doakan Anda semua dapatkan ilmu yang bermanfaat dari narasumber pada pagi hari ini. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, seminar nasional Himpunan Mahasiswa Fisika Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya dengan tema Technology Application During Pandemic Based on Industry 4.0 secara resmi dinyatakan dimulai. Terima kasih, mari terus berinovasi dan menginspirasi untuk kebaikan lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pembacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Muhammad Iksan Maulana. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai seminar nasional pada hari ini, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seminar kita pada hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafini, amma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sulthanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa zijadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq. وتوبةً قبل الموت ورحمةً عند الموت ومغفرةً بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو من الرساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعوهم إن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pembawa acara, saya mohon izin untuk live karena harus membuka acara yang lain. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, sebelum memasuki acara inti kita pada hari ini, ada beberapa hal yang perlu peserta ketahui. Yang pertama, link absensi akan dibagikan oleh panitia 15 menit sebelum acara berakhir. Yang terakhir, di akhir acara akan ada door prize bagi peserta yang dapat menjawab pertanyaan yang diberikan panitia seputar materi yang telah diberikan oleh pembicara. Acara selanjutnya akan diambil alih oleh moderator kepada saudari Dina Lutfia. Disilahkan.